Bukan sahaja lebuh raya atau stesen pengangkutan awam sudah mula sesak menjelang Aidilfitri, tetapi pasar juga menjadi tumpuan ramai. Tinjauan kami mendapati harga barangan keperluan di pasar basah masih terkawal walaupun sesetengahnya mengalami sedikit kenaikan termasuk santan. Pasar Besar Coket dan Premis menjual santan segar di Gombak Selangor menjadi lokasi tinjauan siang tadi. Sebelum ini, kami menerima aduan pengguna yang mendakwa harga santan di kedai ini mencecah sehingga RM15 sekilogram. Ia dikatakan lebih mahal berbanding harga sebelumnya. Premis di Greenwood ini masih lagi menjadi tumpuan meskipun ia dikatakan sedikit mahal. Memang berpadanan dengan kualiti yang ada sebab dia pekat dan memang sedaplah kalau kita buat rendang sebagainya. Tapi dia mahal sikit daripada tempat lain, tapi still okey je. Masih okey, berpatutanlah. Memang sebab kualiti dia tinggi kan. Itu yang penting. Pasal santan dia pekat. Santan dia tak campur air. Dari kira pasal ke mana, dia campur air. Kita tak nampak. Dia ada satu saluran yang masuk dalam santan tu. Bila dia kita simpan kan dalam pecah ais, air tu timbul. Itu campur air. Yang ini pekat. Berdasarkan senarai dikeluarkan oleh Farma, harga perata terkini peringkat runcit komoditi harian bagi santan pekat di Gombak Selangor ialah RM10 sekilogram. Kami mendapatkan pula reaksi Abdul Muhaimin Muhammad yang sudah berniaga hampir 20 tahun. Mahal tu bukan kerana apa lah kan. Pasal kami buat santan, kami tak pernah campur dengan air. Memang dari tahun 2000, kami just follow macam tu. Pasal orang tua saya pegang satu je. Dia kata, kita jual santan bukan jual air atau anything else kan. Jom. Kita buat santan je lah. Jadi nak jadikan santan ni untuk sekilo santan, lebih kurang dalam 5 biji lah. Harga kelapa pun sekarang dah RM2 lebih pun datang sebiji kan. Di Pasar Besar Coket pula, pengguna yang ditemui mengakui ada sedikit kenaikan terhadap beberapa barang tetapi tidaklah melampau. Apa yang saya survey, daging memang sekilo RM40. Lepas tu saya survey untuk daging import sekilo RM20. Jadi saya tengok memang ada perbezaan kat situ lah. Dan untuk yang lain-lain tu santan tadi saya beli sekilo berapa saya tak ingat, tapi okeylah harga semua berpatutan. Tapi kalau kita beli dalam kadar yang banyak dapat murah dan boleh saya boleh minta tawar lagi lah.